Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kerumunan Jokowi di NTT mirip dengan HRS pulang dari Arab. Istana pun membela, itu spontanitas. Beredar di media sosial video kerumunan masyarakat saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dalam video yang beredar di media sosial Instagram ini, sejumlah warga nampak berkerumun di pinggir jalan sambil menunggu kedatangan kepala negara di NTT. Kemudian tampak Jokowi yang mengenakan kemeja putih bermasker tersebut melambaikan tangan dari atas mobil kepada masyarakat. Sontak masyarakat pun semakin antusias dan beberapa di antaranya berteriak. Lalu terlihat juga Jokowi sempat masuk ke dalam mobil dan membagikan souvenir kepada masyarakat Maumere yang sudah menunggunya. Selain itu juga tampak aparat dari TNI Polri serta Paspampres bersusah payah untuk membukakan jalan lantaran aksesnya yang tertutup oleh masyarakat. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin memberikan penjelasan. Ia mengakui bahwa video tersebut saat Jokowi di Maumere dan rombongan tersendat lantaran masyarakat merangsek masuk ke jalan. Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napungete. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan. Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti. Ujar Bey kepada wartawan Selasa 23 Februari. Menurut Bey, respon yang diberikan masyarakat Maumere adalah spontan lantaran ingin menyambut dan juga melihat kepala negara. Sehingga Presiden Jokowi juga menyapa dari mobil. Jadi sebenarnya itu melihat spontanitas dan juga antusiasme masyarakat. Dari Maumere itu menyambut kedatangan Presiden. Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka. Sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena kalau diperhatikan dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakan. Terkait souvenir yang diberikan kepada masyarakat, Bey menjelaskan itu bentuk spontanitas Presiden Jokowi. Namun dia menekankan Presiden tetap mengingatkan protokol kesehatan bagi masyarakat. Itu spontanitas Presiden untuk menghargai antusiasme masyarakat. Souvenirnya pun itu juga buku, kaos, dan juga masker. Tapi poinnya Presiden tetap mengingatkan warga tetap menaati protokol kesehatan. Begitu tandasnya. Memang ada kerumunan massa di acara Presiden Jokowi. Munarman pun berkomentar. Ex-Sekretaris Umum FPI Munarman menantang kepolisian bisa menegakkan hukum terkait kerumunan massa yang menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Selasa 23 Februari. Munarman berharap kerumunan massa yang diduga melanggar protokol kesehatan itu juga diproses secara hukum. Silakan aparat penegak hukum, saatnya berlaku sama dengan apa yang terjadi pada Habib Rizik Syihab. Monggo, kata Munarman. Menurut dia lagi, saat ini rakyat Indonesia menunggu keadilan yang selama ini dijanjikan oleh kepolisian. Pasalnya, menurut Munarman, kerumunan yang disebabkan orang nomor satu di Indonesia itu telah melanggar protokol kesehatan. Rakyat Indonesia juga menunggu keadilan itu. Rakyat Indonesia rindu dan ingin sekali hukum ditegakkan terhadap semua orang yang melanggar protokol kesehatan. Munarman juga mengingatkan tentang negara hukum yang berkeadilan dan beradab. Equality before the law, kata orang yang mengerti hukum, begitu tambahnya. Munarman yang diketahui sebagai orang dekat Habib Rizik meyakini rakyat Indonesia sangat mendukung apabila aparat penegak hukum bersikap sama terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Selain itu, pengacara Habib Rizik pun juga berkomentar pedas soal kegiatan Jokowi yang mengundang kerumunan. Kuasa hukum Habib Rizik, Kamil Pasha, angkat bicara soal video yang berisikan kegiatan Presiden Jokowi yang viral di media sosial. Video ini dimaksud ialah rekaman yang menampilkan Jokowi melambaikan tangan dan juga membagikan souvenir di tengah kerumunan. Kamil Pasha mengatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan berlaku untuk semua orang. Singkat saja, kalau memang benar Indonesia ini adalah negara hukum, in concreto, negara hukum dalam alam kenyataan sebagai negara hukum desain, bukan sekadar negara hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45. Seharusnya hukum berlaku untuk semua dan tidak pandang bulu, begitu katanya pada Selasa 23 Februari malam hari. Kamil juga mengungkapkan hukum harus diberlakukan sama pada setiap orang. Menurutnya, Jokowi sebagai presiden seharusnya menjadi teladan bagi semua orang.
Seharusnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menjadi suri teladan, hukum harus diberlakukan pada semua warga negara. Diketahui peristiwa itu terjadi pada hari Selasa 23 Februari saat Presiden melakukan kunjungan kerja di Maumere, NTT. Ini yang terjadi jika Habib Rizik benar-benar pulang. Isu kepulangan Habib Rizik Syihab plus embel-embel untuk memimpin gerakan revolusi sempat menyentak masyarakat. Meskipun telah dibantah pemerintah dan otoritas Arab Saudi, tetapi gema soal rencana kepulangan imam besar FPI itu masih terasa. Banyak yang mencibir bahkan menantang rencana kepulangan Habib Rizik ini. Tapi tak sedikit pula yang bergembira mendengar kabar itu. Lalu apa yang akan terjadi bila Habib Rizik benar-benar pulang? Hal ini ditanyakan oleh Refli Harun kepada budayawan Ridwan Saidi dalam sebuah wawancara di saluran YouTube Senin 19 Oktober. Menurut saya, ya barangkali bandara itu akan ada jutaan orang, jawab budayawan senior Betawi itu. Menurut Ridwan, jutaan orang bisa menjadi akan memadati bandara karena dia melihat Habib Rizik memang sosok karismatik dan banyak pendukung yang mengalu-alukannya. Soal apa yang membuat Habib Rizik punya karisma begitu kuat, Ridwan menjawab, di Indonesia ini yang dizalimi pasti naik. Saat ditanya apa sebaiknya Habib Rizik pulang atau tidak, Ridwan mengatakan, Rizik punya hak sebagai warga negara Indonesia untuk pulang. Dia pun meyakini Habib Rizik pasti akan pulang. Hanya Habib Rizik menunggu momentum yang dianggapnya pas. Dia kan masih punya paspor. Beda dengan Imam Khomeini yang tidak punya dokumen apapun ketika belasan tinggal di Irak. Ketika mulai terjadi pergolakan di Iran, dia berpindah ke tempat lain. Begitu waktunya cocok, dia masuk. Tutur Ridwan. Cekal dicabut, denda dihapuskan, Habib Rizik segera pulang ke Indonesia. Aksi demo PA212 menolak Omnibus Law di Patung Kuda diisi dengan pesan dan pidato dari Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab. Dalam kesempatan itu, Habib Rizik menyampaikan akan segera pulang ke Indonesia. Pria yang disapa akrabnya yaitu Habib Rizik itu menyampaikan rekaman pidatonya dengan bahasa Arab. Rekaman pidato tersebut diputar dari mobil komando. Setelah selesai menyampaikan pidato dalam bahasa Arab, para pimpinan aksi di mobil komando menerjemahkan pidato itu ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Orator mengatakan, Habib Rizik dalam pidatonya menyampaikan akan segera pulang ke Indonesia, karena cekal dan denda yang sempat dijatuhkan sudah dicabut. Alhamdulillah setelah melalui proses perundingan yang panjang dari Habib Rizik Syihab dan otoritas kerajaan Saudi, akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang kepulangan Habib Rizik Syihab. Wasyukurillah pada hari ini Imam Besar Habib Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya. Dan hari ini juga sudah dibebaskan dari denda-dendanya. Denda apapun. Karena Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak bersalah di Saudi. Ujar orator yang menerjemahkan pidato Habib Rizik pada hari Selasa 13 Oktober. Alhamdulillah wasyukurillah setelah cekal ditarik dan denda dihapus, Imam Besar Habib Rizik Syihab sedang menuju proses administrasi lanjutnya. Orator memang tidak menyebutkan waktu pasti kepulangan Habib Rizik ke Indonesia, sebab semua proses administrasi sedang diurus. Pembelian tiket serta penjadwalan untuk pulang ke Indonesia, DPP FPI dan Ormas Islam Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut andil untuk pemulangan Habib Rizik Syihab, termasuk semua umat Islam untuk selalu dilindungi dan bisa pulang ke Indonesia. Begitu ucapnya. We'll be right back.